bersama semua bintang tamu kita hari ini. Kita akan bacakan pertanyaan dari netizen. Sebelum kita minta jawabannya dari Angela Tia, tadi soal Seven Icon, kok kamu gak ada? Apa kamu gak diajak atau gimana? Kita lihat dulu pertanyaan pertama buat siapa? Kak Ijong, usahanya kemarin gak lanjut ya? Kan pekerjaan di entertain itu gak pasti, terus gimana tuh supaya keuangan aman? Apa orang dia mau ada series lagi? Usaha apa sih? Enggak, lanjut kok. Lanjut tetap usahanya ada. Iya, sinetron juga lanjut. Sinetron juga lanjut. Ya. Adalah banyak ya rezekinya. Pokoknya tonton blessing. Oke, alhamdulillah. Soalnya anak tiga ya, harus ya, biayain. Jadi dikasih terus sama Tuhan. Oke, yang berikutnya pertanyaannya Kak Angel. Suaminya kenapa bisa kaya banget sih? Curiga deh, memang kerjanya apa nih kayaknya netizen? Belum lah, tapi amin, aku kaya, mengaminkan amin. Supaya suami aku cepat jadi sultan. Amin. Kerjaannya kita lagi bikin startup bisnis aja. Oh gitu? Untuk membantu orang-orang menikah, udah itu aja. Oh, membantu orang-orang menikah? Yes. Oh, tapi yang udah jalan itu kan baru akan? Yang udah jalan? Udah jalan, udah jalan. Oh, itu udah jalan? Oh, dan okay. Cukup viral di TikTok gitu. Oh, baiklah. Mungkin bisa pakai lo enggak ya? Ini dia mau nikah lagi boleh? Mau nikah kilat. Eh, bertiga berarti ya. Ya, berikutnya kita lihat. Mau oke, tips supaya bisa dekat sama pasangannya mantan gimana sih? Pasangannya mantan. Oh, pasangannya mantan. Ya, deketnya buat anak-anak sebenarnya. Oh. Jadi aku lebih ke anak-anak karena gimana pun juga pasangan mantan aku ini kan otomatis kayak Adele itu jadi ibunya anak-anak ibu sambung, aku, ya. Ibu sambung. Jadi ya harus baik lah. Wow. Harus baik gitu. Itu dekat atau akrab sebenarnya? Kita kalau dibilang akrab, nggak terlalu akrab karena kan memang jarang ketemu. Tapi kalau dekat-dekat, jadi deket. Kita sering komunikasi juga. Kalau lagi misalnya ada masalah anak-anak gitu, kalian suka curhatan atau? Biasa kalau ayahnya nggak bisa telepon, aku telepon ke Anil. Oh, oke. Lanjut berikutnya. Ijong, tapi sebenarnya, ini kok nyambung ya, tapi sebenarnya. Nanti nih mau nikah lagi, pengen punya istri yang kaya gimana sih? Tuh. Satu. Ya pasti kan bisa nerima anak-anak ya, itu ya. Baru Kak Ros yang nanya ini sih. Iya, pasti bisa terima anak-anak, baik sama keluarga, baik sama semuanya. Bisa sampai selamanya bahagia. Bisa sampai, jadi tapi ya itu ya, karena kamu udah punya anak, itu penting jadi satu pertimbangan. Iya. Sama keluarga. Iya. Sama mulai semuanya. Deh. Kenapa? Kenapa jago, baru aku yang nanya, Ijong, baru aku yang nanya. Emang gak ada yang pernah nanya apa gak boleh nanya sama kamu? Tapi gak apa-apa kan, orang punya harapan kan gak apa-apa ya? Gak apa-apa dong punya harapan. Gak apa-apa. Oke. Baik, yang berikutnya. Kamu sebenarnya kenapa gak datang? Sebenarnya kenapa gak datang di Seven Icon itu? Mau jawaban jujur apa jawaban? Jujur. Jujur, sebenarnya aku pernah diajak reunian tok, tapi aku gak diajak buat gabung baru itu loh. Cuman mungkin karena positive thinkingnya adalah karena mereka ngeliat aku kan udah sibuk banget punya anak. Soalnya yang punya anak semua juga nggak ada ikut. Oh gitu ya. Yang ikut tuh yang single-single aja gitu. Itulah jawabannya. Setelah berikut ini kita bahas lagi, jangan kemana, tetap di Room Business.